Salam target bola. Laga playoff tiket terakhir menuju Olimpiade Paris akan mempertemukan wakil dari Asia yaitu Timnas Indonesia U23 menghadapi wakil dari Afrika yaitu Timnas Guinea U23. Laga ini akan berlangsung rencananya nanti malam tepatnya pukul 20.00 WIB live di RCTI. Di laga ini, Timnas U23 Guinea sangat diunggulkan dibandingkan Timnas U23 Indonesia. Tidak kurang dari 14 pemain mereka berkiprah di liga-liga Eropa. Tak hanya itu saja, mereka secara skill, kecepatan maupun fisik dianggap lebih diuntungkan dibandingkan para penggawa Timnas Garuda. Bahkan para pemain Guinea sepakat dan penuh keyakinan mereka bakal kalahkan Timnas U23 kita di laga nanti. Tak menutup mata, hal ini memang benar adanya. Jika memang Timnas Guinea U23 lebih diunggulkan di atas kertas. Namun bukan berarti tim wakil Afrika ini tidak memiliki kelemahan. Mungkin sebagian kita sudah mengetahui jika gaya permainan tim-tim wakil dari Afrika ini bila bermain mengandalkan fisik, kecepatan maupun skill individual yang biasa mereka tampilkan. Hal ini bisa kita manfaatkan dengan tentunya bermain lebih disiplin terutama saat bermain di area pertahanan dengan cara mengcover pemain Guinea minimal dengan 2 pemain kita. Saat pemain Guinea berlari mengandalkan kecepatan yang biasa mereka terapkan. Secara kerjasama, pemain-pemain Afrika juga biasanya tidak terlalu banyak mengandalkan kerjasama antar pemain dengan passing-passing jarak pendek. Mereka lebih condong mengandalkan skill mereka untuk melewati lawan, bahkan lebih menyukai so-so skill individu. Ketika para pemain kita mampu merebut bola dari pemain Guinea, Timnas Garuda bisa melakukan serangan balik cepat melalui sisi-sisi sayap Timnas atau umpan long ball akurat untuk menembus pertahanan Timnas Guinea. Cara ini dianggap lebih efisien dibandingkan pemain kita bermain umpan-umpan pendek atau mengandalkan kecepatan pemain kita dalam mendribbling bola. Karena hal ini memudahkan pemain Guinea merebut bola yang mengandalkan fisik dengan adu body yang jelas mereka lebih unggul. Jika strategi ini bisa diterapkan dengan baik, Timnas U23 kita tak hanya merepotkan mereka, mengalahkan Timnas Guinea U23 bukanlah hal yang mustahil. Walau Timnas U23 tahun kita tidak diunggulkan, lolos ke Olimpiade yang kita impikan akan menjadi nyata. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.